Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika yang bergerak di bidang perakitan mesin. Di sini kita akan memperkenalkan salah satu produk kami, yaitu mesin spinner dengan pemanas. Nah, untuk menguji mesin ini, langsung kita praktekkan dengan bahan, yaitu limbah dari penggorengan. Nah, langsung aja kita praktekkan. Silakan, Mas. Langsung dipraktekkan aja. Coba. Kita nyalakan dulu kompornya, bahan yang kita mau kita spinner atau kita saring kita masukkan di sini, terus kompor kita nyalakan ini dengan kompornya ada di bawah sini. Nah, tunggu beberapa saat agak biar panas sedikit. Nah, baru kita nyalakan spinnernya. Untuk kapasitas sendiri ini bisa mampu sampai 50 kg untuk sekali penyaringan. Nah, langsung kita nyalakan. Kita tutup. Oke, kita kunci. Oke, kita nyalakan. Untuk daya listrik ini tidak menggunakan listrik yang besar, cukup dengan 900 volt aja, satu pas dia bisa untuk menggerakkan. Ini terdapat tuas yang bisa untuk memiringkan. Oke, demikian tadi cara pengoperasian sekaligus pengujian mesin terbaru kami, mesin spinner untuk minyak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kita bisa berkembang lebih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.